pertama kali Mutiara Underwater Festival, dan saya sangat senang sekali masyarakat baik di Trenggalek maupun luar Trenggalek sangat antusias. Terbukti ada 300 lebih karang tresno yang hasil donasi, nilainya mencapai hampir ratusan juta rupiah. Dari Pegadaian sendiri aja support sampai 50 juta karena perusahaan-perusahaan sekarang mengerti sekali tentang bagaimana pentingnya menjaga alam sekitar. Nah, semoga dengan adanya karang tresno ini, karena tamannya taman di bawah laut, jadi masyarakat pun juga aware bahwa ekosistem laut kita juga tergantung di ekosistem yang ada di hulu. Jadi kita ngerawat daerah daratannya, hutannya, sumber mata airnya, kebersihan sungainya, itu jadi penting ya. Kita masih punya banyak isu seperti limbah pemindangan, jadi industri juga harus lebih kuat lagi. Pemerintah menyiapkan langkah-langkah ya, tolong semuanya disiplin. Jadi semuanya lah, masyarakat semuanya kita gotong royong untuk menciptakan lingkungan kita lebih bersih, dan kalau bersih, indah, ternyata bisa menghasilkan nilai ekonomi seperti yang kita rasakan sekarang.